Oke, sobat sejarah, di depan saya ini adalah Gudang Pito. Warga Semarang menyebutnya, atau lebih identik dengan Gedung Gudang Marabunta. Gudang Marabunta ini terletak di Jalan Komodor Yosudarso, tepatnya di sepanjang aliran Kali Baru Semarang yang terdapat bekas jembatan jungkat-jungkit. Dulunya di depan sini ada jalur rel kereta api yang mengarah ke pelabuhan. Ke sana mengarah ke pelabuhan, dan arah sebaliknya itu adalah Kota Lama Semarang. Yang dulunya ini adalah jalur NIS. Gudang Marabunta ini sudah tenggelam oleh tanah, kurang lebih sedalam 4 meter lebih. Jadi dulunya gedung ini tinggi sekali. Saat ini yang berfungsi ada dua bangunan di sini, yang bangunan lainnya sudah terbengkalai. Kita coba cek bangunan yang terbengkalai ini ada apa aja. Gaya arsitektur bangunan ini adalah bangunan Belanda. Atapnya sudah rusak. Ini digunakan untuk memancing. Atapnya rusak. Bangunan ini terendam oleh air setinggi 4 meter. Terlihat batu bata yang sudah mulai hancur, dan di belakang sana itu ada rangka-rangka besi yang masih berdiri. Di atas sana itu terdapat nomor 1. Bangunan sebelah sini ini nomor 2. Ini nomor 3, itu yang paling besar itu adalah nomor 4, selanjutnya 5, 6, dan ada satu bangunan lagi yang sebelah sana. Jadi orang Semarang lebih mengenalnya dengan Gudang Pito. Bekas komplek gedung milik Kian Guan Konser yang kemudian menjadi Oe Tiang Ham Konser di kawasan pelabuhan Tanjung Mas ini. Dari gudang inilah dulu berbagai komoditas diperdagangkan oleh Oe Tiang Ham ke berbagai belahan dunia lewat pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sedikit informasi, pada puncak kejayaannya sekitar dekade 1920-an, Oe Tiang Ham dijuluki sebagai Tuan 200 Juta Gulden karena menjadi pengusaha pertama yang kekayaannya menembus angka 200 juta gulden.
atau sekitar 27 triliun dengan nilai tukar saat ini. Dan ini salah satu peninggalan kekayaan beliau di sini. Oke, sobat sejarah, sekian dulu penelusuran kita di sekitaran Kali Baru Semarang. Menelusuri jejak peninggalan Belanda yang berupa jalur kereta api yang menuju ke arah pelabuhan. Nantikan video kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian jika video ini berguna. Thanks for watching dan sampai jumpa.